Hai Cak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya. Okey, Cak, baru dah nampak. Okey, so saya Cikgu Nalira. Hari ini khas untuk anda semua di rumah bahasa Arab, terutama kepada adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita yang mengambil SPM pada tahun ini, Bahasa Arab 2020, SPM 2020. Okey. Maksudnya kaifa haluka? Kaifa halukum? Kaifa haluki? Siapa yang melihat cikgu? Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih, okey. Ribuan terima kasih kerana anda semua, okey. Anda semua menonton cikgu pada hari ini. Okey. So tajuk kita hari ini adalah ni dia. Al-badal wal mubadal minhu. Okey. Ini dia. Okey, badal wal mubadal minhu. Okey, jelas tak suara cikgu? Sebab sekarang ni yang sesiapa berada di Bangi mahupun Kajang, kita sedang mengalami hujan yang lebat. Okey, so dia ada, kalau ada masalah dengan internet ataupun suara cikgu tak jelas, awak boleh bagi tahu. Tulis je kat komen, okey, cikgu akan tengok dari sini. Cakap je cikgu tak berapa nak jelas. So saya akan cuba sedaya upaya untuk kuatkan suara saya, okey? Okey, hai hai, assalamualaikum, okey. Marhaban. Marhaban wa marhabamikum. Selamat datang kepada sesiapa yang baru pertama kali menonton cikgu di di page PTTI. Okey. Okey, are you ready guys? Hal antum musta'idun? Bersediakah kamu semua bersediakah untuk mempelajari bahasa Arab pada hari ini? Kalau anda sudah sudah bersedia, cakap naam. Ana musta'idah. Kalau perempuan lah. Kalau lelaki, naam ana musta'idun. Musta'id. Okey. So kalau misalnya anda belum bersedia, kan. Okey. Boleh saya mulakan? Saya mulakan ya dengan tajuk kita, iaitu badal wa mubadal minhu. Okey. Kalau dalam SPM, badal dia adalah satu subtopik dalam nahu. Okey, kenapa cikgu fokuskan nahu? Sebab nahu ni adalah topik yang paling banyak sekali keluar. Okey, selain daripada balaghah, okey, karangan tu dia paper lain. Okey, yang ini adalah nahu. Nahu wa sarf wal balaghah. So dia ada pembahagian dia dalam kertas SPM ya. So yang nahu cikgu akan cuba satu demi satu. Okey. Kalau sesiapa yang berminat, tonton sahaja video-video yang ada di laman PTTI. So anda akan jumpa banyak video, okey. Kadang-kadang cikgu akan tekankan bahagian saraf. Kadang-kadang cikgu akan tekankan bahagian mutala'ah, bahagian imla', bahagian balaghah. Okey, untuk hari ni special untuk anda semua yang berada di rumah, tajuk kita adalah badal wa mubadal minhu. Okey. So kalau anda dah belajar di sekolah, okey, badal ni biasanya kita sebut dia sebagai ganti. Maksudnya ganti. Ganti kepada apa nanti kamu akan lihat dalam ayat tersebut. Boleh? Okey, so sekarang ni cikgu bagi tahu dulu ya contoh. Apakah ayat badal wa mubadal minhu? Okey, cikgu bagi contoh dulu. Okey.
Kalau anda lihat di sini, okey, di manakah badal? Kita sekarang ni tajuk kita pada wa mubdal minhu. Yang datang biasanya dia akan datang badal dulu. Eh, mubdal dulu. Dia akan datang yang mubdal dulu. Walaupun dia bunyinya, okey, bunyinya badal wa mubdal minhu tu duduk belakang, tapi tidak dalam satu ayat. Kebiasaannya yang datang dulu adalah mubdal minhu. Di manakah dia? Ini dia. Ini adalah mubdal minhu. Cikgu tulis mim-mim je dulu, okey? Di manakah badal? Badal adalah Umar. Dah tahu contoh, barulah cikgu terangkan macam mana anda boleh tahu yang itu mubdal minhu ataupun badal. Okey. Kalau anda lihat balik cikgu slide. Okey, cikgu slide balik. Tajuk kita adalah badal. Badal membawa maksud pengganti. Pengganti. Okey, cikgu suruh ganti je lah. Ganti. Maksud sini, badal ini adalah ganti. Ganti kepada apa? Ganti kepada mubdal minhu. Okey, contoh macam ni. Kalau awak tulis kan, awak nak kata, kana Khalifah Umar adilan. Khalifah Umar itu berlaku adil. Sesungguhnya, kana adalah. Kana ni adalah kan? Sesungguhnya adalah contohnya Khalifah Umar adalah orang yang adil, adilan, berlaku adil. So, kalau kita nak potong Khalifah, adakah dia mencacatkan ayat? Tidak, dia tidak mencacatkan ayat satu sesama sekali pun. Dia tak akan mencacatkan ayat pun. Okey? Faham? Kalau saya nak potong Umar, saya potong Umar. So, dia masih lagi kita kata, kana Khalifah adilan. Maksudnya, Khalifah itu berlaku adil. Masih lagi membawa maksud yang sama dalam ayat tersebut. Betul? Okey. Setakat ini, apa yang kita boleh conclusionkan, kita boleh konklusikan adalah, okey, mubdal minhu dengan badal dia adalah saling berkaitan. Saling berkaitan. Okey? Dan dia ada pembahagian dia. Tak apa. Kalau tak berapa jelas, nanti cikgu tunjuk lagi. Tak apa, kita boleh belajar. Kita ada masa banyak ni, kita boleh belajar. Okey. Kalau anda lihat pembahagian anwa'ul badal. Cikgu potong dulu. Okey. Anwa'uhu. Okey. Pembahagian dia, pembahagian badal. Kalau anda nak lebih faham, okey, cuba lihat pada jenis-jenis badal. Kalau anda lihat jenis badal, cikgu boleh cikgu rasa awak mesti akan faham apa maksud badal tu sebenarnya. Okey. Kalau anda lihat badal yang pertama namanya adalah mutabik ataupun badal kul min kul. Badal kul min kul. Ini jenis yang pertama. Apa maksud badal kul min kul? Maksudnya dia sama. Kul, kul tu apa? Kul tu kullu, seluruh, seluruh. Maksudnya seluruh daripada yang seluruh. Okey, contoh cikgu cakap kan, kana Khalifah Umar adilan. Ini adalah Khalifah. Okey, ini adalah Umar. Okey, kalau saya buang sini, saya buang, saya kata ini, inilah Umar, inilah Khalifah. Adakah dia satu orang yang sama? Kalau dia satu orang yang sama, maksudnya dia adalah badal kul min kul. Daripada keseluruhan ke keseluruhan. Khalifah tu adalah Umar. Umar itu adalah Khalifah. Benda yang sama.
Okey, itu jenis yang pertama. Okey, untuk SPM sangat sedang, sangat senang sebab sahlah jiddan, sebab dia cuma mementingkan tiga jenis sahaja. Ada satu lagi jenis iaitu yang keempat tapi tak masuk dalam SPM punya level. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Tadi badal kul min kul, seluruh dengan seluruh. Yang ini badal ba'du min kul. Badal al ba'du min kul. Ma makna ba'du? Ba'du adalah separuh. Ba'du dia adalah separuh, sebahagian. Kalau badal ba'du min kul, separuh daripada sebahagian. Okey, kalau kul min kul, satu. Okey, satu. Kalau badal ba'du min kul, dia separuh. Separuh daripada badan. Separuh je. Contoh dia, awak nak kata pasal rambut, rambut kan sebahagian daripada badan. Okey, itu ba'du min kul. Tangan. Tangan kan separuh daripada badan. Dia tak mengambil macam tadi. Tadi seluruh dengan seluruh. Yang ini separuh je dia pilih. Sebab tu kita sebut dia sebahagian al-ba'du. Okey, ganti ba'du, separuh min kul daripada seluruh. Okey, boleh? Kalau faham untuk dua ni, tulis kat bawah faham. Ana afham ya ustazah. Ya ustazah. Okey, tak apa. Yang seterusnya, yang ketiga, kita panggil dia badal ihtimal. Okey, badal ihtimal. Ihtimal. Macam mana ihtimal? Ihtimal. Okey. Ihtimal. Yang terakhir yang ni tak masuk SPM kan. Yang ni tak masuk, nama dia badal ghalat. Ghalat. Biasa kan awak dengar ralat, ralat, ralat. Kita ada beberapa peralatan yang ralat kiraannya. So ralat tu adalah macam tersasul lah. Yang silap. Tapi yang ini tak apa. Yang ini tak masuk periksa. Don't worry. Untuk SPM 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 sahaja. Itu dah syllabus. Kalau anda buka buku-buku kat sekolah, memang syllabus tak ada nombor 4. Tapi untuk pengetahuan advance, kita panggil. Pengetahuan yang lebih. Sebab itu cikgu kalau kat PTTI, cikgu memang suka bagi pelajar lebih. Supaya biar diorang dapat lebih ilmu dan lebih lebih bermanfaat. Boleh share pada orang lain. Okay. So, sekarang ni cikgu nak pergi kepada contoh. Kita dah ada tahu dah bahagian dia. Yang pertama, badal kul min kul, badal ba'du min kul, badal ihtimal. Sekarang ni cikgu nak bagi contoh. Kalau kita buat-buat macam ni tapi tak faham contoh, tak boleh. So, kita kena pergi kepada contoh. Okey, yang pertama tadi, cikgu cakap, iaitu badal alkul min kul. Ni yang pertama, cikgu bagi contoh terus. Kana Khalifah Umar Adilan. Okay, ini contoh dia yang pertama. Kalau yang kedua, badal separuh tadi kan? Ni yang seluruh, yang ni separuh pula. Ba'du min kul. Ni separuh. Contoh dia macam mana? Ni. Alaja At-tabi Al-marid Raksuhu. Ni yang kedua. Macam cikgu cakap tadi, kalau anda lihat contoh yang sebelah,
Okey, kalau lihat contoh yang sebelah sini. Yang pertama seluruh. Yang kedua separuh. Ha, nampak? Mungkin separuh tu kita ambil kepalanya aja, atau kakinya, atau tangannya. Jadi contoh yang cikgu bagi sekarang ni, yang awak lihat sekarang ni, contoh ini, dia adalah rambut, rok suhu. Rok suhu kepala ya, kepala. Sorry. Kepala, syak ruhu bau rambut. Okey, rok suhu adalah kepala. Kepala, kepala itu adalah separuh daripada badan. Dia separuh daripada badan. Sebab itu, dia duduk di bawah bahagian badan ba'du minkul, pengganti. Pengganti. Maksudnya, kat sini, alajah. Alajah merawat. Cikgu tulis. Merawat. Okey. Tabib. Tabib tu maksudnya doktor. Doktor. Al-marid. Pesakit. Kalau kita buanglah rok suhu rok suhu. Kita masih lagi faham ayat itu. Dia ceritakan tentang doktor merawat pesakit. Cuma rok suhu ni dia adalah nak bagi tahu penerangan tu dia duduk kat mana. Dia duduk sakitnya, dia merawatnya di kepala. Okey, so dia ada perkataan raksu. So anda kena lihat bahawa kepala itu adalah sebahagian daripada keseluruhan. Contoh lain, alajan tabib marid apa? Rijluhu, kakinya. Ataupun tangannya, yadhu. Maksudnya kalau anda untuk SPM, yang paling penting adalah bagaimana anda mahu membezakan yang ini jenis nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, itu nombor 4. Itu yang paling penting. Sebab apa? Nanti cikgu akan tunjuk jenis-jenis soalan dia. Okey, yang ketiga. Yang ketiga namanya badan ishtimal. Ishtimal. Okey. Kalau ada komen tak faham, ada soalan, boleh tanya terus. Okey. Yang ini ishtimal. Okey. Badan ishtimal ni macam mana? Okey. Badan sebahagiannya, okey. Macam ni. Kalau misalnya, ishtimal ni adalah benda yang kita tak berapa nak nampak dengan panca indera. Kalau misalnya rok suhu tadi, rok su, kepala, kita boleh nampak dia dengan mata kita. Tapi kalau ishtimal, yang kita tak nampak dengan panca indera. Contoh, akhlak, roh, apa lagi. Benda yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Okey. Sebab itu, ada ayat yang berbunyi macam ni. Ajib betul. Okey. Ajib betul bizaid khalqihi. Jadi di manakah dia punya tu? Di sini. Hulukihi. Hulukihi. Okey. Hulukihi ni adalah akhlak. Hulukihi ni adalah akhlak dia lah. Akhlak yang baik ke, akhlak yang tidak baik ke. Jadi dia bukannya sebahagian daripada tubuh badan. Bukan. Dia bukan juga daripada satu orang yang penuh. Bukan. Tapi dia adalah daripada bahagian yang kita tak nampak dengan panca indera, dengan mata. So, sebab itulah duduknya adalah di badal ishtimal. Okay. Ini adalah cara cikgu untuk anda faham. Okay. Yang terakhir macam cikgu cakap tadi itu, dia adalah badal ghalat. Badal ghalat ni macam mana? Badal ghalat ni macam benda yang tersasul. Contoh, Iskandariyah al-Qahira asimatul Mesir. Iskandariyah, Kahirah, Asimatul Mesir. Iskandariyah ke, Kahirah ke, ibu kota bagi Mesir. So, jawapan dia mestilah Kahirah. Contohlah, orang tanya lagi kalau dalam Malaysia. Berak wa Kuala Lumpur. Wa Kuala Lumpur, Asimatul Malaysia. So, orang akan cakap mestilah Kuala Lumpur. So, dia tersasul sama ada Berak ataupun Kuala Lumpur. Faham tak? Kadang-kadang dia macam tersasul. Tapi tak apa, itu cumalah
Advance. Yang masuk periksa hanya tiga sahaja. Yang ini, okay, yang masuk syllabus, syllabus SPM, badal kul min kul, badal ba'du min kul dengan badal ishtimal. Yang ini sahaja yang kebanyakannya masuk dalam peperiksaan. Okay. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. Okay. Okay. Okay, buat masa ni adakah anda faham? Kalau faham, tulis faham. Faham, cikgu. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak pergi bentuk soalan. Kita bersiaran langsung hanya dengan beberapa minit, 30 minit macam tu. Jadi kalau anda ada soalan, boleh ajukan di bahagian komen. Okay, soalan dia adalah, okay, soalan dia adalah yang anda akan pertama yang anda akan jumpa adalah i'rab. Okay, so i'rab ni sangat-sangat kritikal lah, sangat kritikal dan sangat sukar, sangat sukar bahagian soalan i'rab. Kerana apa? Kerana jika anda mahu i'rab, anda memerlukan kefahaman yang tinggi dan kemahiran yang sangat-sangat tinggi dalam nahwu. Terutama dalam bab-bab nahwu dan saraf lah. Okay. Yang seterusnya, anda akan jumpa macam mana nak identify ataupun kenal pasti. Okay, kenal pasti sama ada jenis-jenis dia. Macam mana soalan dia, cikgu bagi tahu. Okay. Contoh dia bagi kotak macam ni. Kotak dia macam mana? Yang macam ni. Dia akan tulis sini badan. Dan sini mubdal minhu. Sini badan, sini mubdal minhu. Dia bagi mungkin dalam 5 ayat ataupun kurang daripada 5. So dia suruh anda masukkan di manakah badan, di manakah mubdal minhu mengikut ayat. So ini sangat-sangat mengelirukan bagi pelajar, lagi-lagi pelajar yang tak berapa nak faham topik ni, dia sangat mengelirukan. Dia tak tahu mana satu badal, mana satu mubdal minhu. Okey, kalau anda lihat soalan yang pertama, manakah badal dia? Di manakah badalnya? Kalau anda tahu, sila tulis kat komen. Tulis kat komen, manakah badalnya? Okey, jadi mubdal minhunya pun di mana? Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang kritis. Tapi ada lagi yang lebih sukar. Okey, contoh soalan yang lebih sukar macam mana? Macam ni. Okey, ini dia yang lebih sukar. Iaitu dia suruh anda letakkan badannya dan suruh letakkan jenisnya. Bagi pelajar yang tidak tahu ataupun tidak hafal jenis-jenis ni, 1, 2 dan 3. Tidak hafal soalan, tidak hafal ketiga-tiga ini, secara automatiknya anda tidak boleh jawab soalan ini. Maksudnya kalau anda kat rumah yang tak pernah tengok ataupun tak pernah hafal pun pembahagian anwa'ul badal, percayalah pada cikgu, anda takkan boleh jawab soalan ini. Kerana apa? Sebab
Anwa'ul badal hanya boleh dijawab jika anda hafal ketiga-tiga jenis yang saya sebutkan tadi. Okey? Itu yang paling penting untuk SPM. Sebab SPM sayang, dia bukannya macam PT3. Tidak. Jauh sekali. Sebab dia banyak pembahagian yang perlu anda hafal. Terutama jenis-jenis. Okey, sebagai contoh, hal. Tajuk hal. Kita ada lebih kurang tiga jenis, tiga ke empat jenis. Mubtada khabar, kita ada tiga jenis ke empat jenis. Jadi badal sekarang anda jumpa ada tiga jenis. Yang keempat tak masuk syllabus. Okey, nampak tak kat situ? So betapa pentingnya untuk anda kat rumah, okey, hafal pembahagian-pembahagian ini. Sangat-sangat penting. Jadi cikgu boleh berikan anda sedikit masa untuk anda salin. Untuk anda salin. Tak muat. Okey. Jadi anda kat rumah, gunakan masa yang ada ini untuk anda banyakkan ulang kaji. Sekarang pun banyak video online. Jadi kat rumah, pastikan anda sentiasa habiskan waktu dengan perkara yang manfaat. Okey? Kalau saya cakap, okey, kalaulah saya bercakap, saya mengajar anda, okey, fil lughatil Arabiyah min al-awwal ila al-akhir ala la tafhamu syai'an. Anta tafhamu syai'an. Maksudnya kamu tak akan faham pun satu pun saya cakap, kalau saya cakap bahasa Arab daripada awal sampailah akhir. Jadi sebab itulah dalam video saya biasa menggunakan dua bahasa lah. Fil lughatil Malayuiyah wal lughatil Arabiyah. Dua-dua bahasa supaya anda semua kat rumah mudah faham. Okey? Mungkinlah awak nak dengar saya cakap bahasa Arab ke apa. Datanglah ke kelas saya. Boleh kita berborak bersama dalam bahasa Arab. Tapi kalau untuk live ni, cikgu lebih fokuskan macam mana awak nak faham topik tersebut. Sebab kita punya target adalah kita nak A. Kita nak mumtaz dalam SPM bahasa Arab. Okey. Boleh eh? Okey. Badal-badal. Badal ba'du minku. Yes, syukran. Syukran Syah Airil. Okay. Dia tulis. Bagus. Okay. Kalau anda kalau jumpa kat dalam buku, okay, kadang-kadang anda jumpa ba'du kul min kul ni, dia tulis ba'dul mutabek. Badal mutabek. Badal al-mutabek. Okay. Tapi sebenarnya dia benda yang sama. Okay. Saya harap anda kat rumah jangan tertukarlah. Jangan tertukar. Okey. Okey boleh ya? Kalau boleh cakap, cikgu alhamdulillah saya faham. Tulis. Supaya saya tahu. Orang-orang yang melihat saya ni, okey, pelajar-pelajar yang di rumah menonton sekarang ni, dia faham dan dapat manfaat yang sama. Supaya kita nanti habis je tempoh PKP ni, bolehlah kita pergi ke kelas seperti biasa dan menjawab SPM dengan jayanya. Itu doa saya bagi semua yang menonton pada hari ini. Okay, so itu sahaja daripada saya hari ini. Okay, sebarang soalan anda boleh letak pada komen. InsyaAllah saya akan cuba membalas dengan lebih lanjut. Okay, kalau anda ada permintaan topik, cikgu nak topik ni cikgu, cikgu boleh tak nak apa? Topik yang awak tak berapa nak faham. Okey, tak apa. Jangan risau, tulis saja kat komen, insya-Allah. Pada masa yang akan datang, bila saya live, saya akan cuba ambil beberapa topik yang anda suggestkan supaya kita sama-sama lebih faham dan dapat menjawab di SPM nanti. Okey. Terima kasih kerana menonton. Okey, ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.